أشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Eh, macam mana strong tapi malu ah? Dia strong bila perlu je. Dia berani bila perlu. Dia bukan main sembur je semua orang. Biar semua orang tahu aku pahlawan. No. Bila tak ada kaitan dia diam aja. Dan dia ceritakan bahawa ada hadis sahih. Bila orang lain kan, bila orang borak-borak pasal cerita jahiliah, aku dulu Tuhan aku buat dengan kurma, lepas tu aku makan. Nabi duduk senyum aja. Maknanya kita sekarang, perasan tak ustaz-ustaz kita cakap semua agama aja. Hampir kita tak boleh minum kopi dengan dia. Sebab dia tak ada cerita lain kecuali a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan kalau boleh kita ni, kalau ustaz ada dalam baru sampai ke? Dah lama ustaz nak balik dah. Takut dia duduk dengan kita nak cerita apa? Alamak ustaz. Kita nak cerita bak Ferrari. Kan? Ducati. Kita nak cerita pasal helmet tu cantik, apa kan? Kereta ni apa? Ustaz tak join. Secara umum lah. Tapi Nabi Muhammad, orang suka duduk dengan dia. Jom join. Diorang akan cakap benda mengarut-ngarut. Maksudnya benda-benda dunia. Nabi akan duduk, Nabi senyum. Nabi layan, maaf tak? Nabi dengar. Eh, kalau ikut Nabi ni, masa dia emas tau. Sebab dia sudah tahu bahawa dia akan mati. Dia lebih yakin kepada kematian daripada set-set yang cerita pasal Ferrari ni. Tapi Nabi layan tak? Nabi duduk senyum. Sebab apa? Ini manusia. Betul tak? Inilah manusia. Inilah manusia. Ustaz ni kena jadi macam tu lah. Orang suka duduk dengan dia. Punya orang suka duduk dengan dia. Sampai waktu dia kahwin, dia buat kenduri sikit lah. Orang datang rumah dia. Orang datang rumah dia. Duduk. Pukul 11, pukul 12. Tak nak balik-balik. Sampai Nabi kata, okeylah ya. Okeylah, tak faham. Okeylah, dia tak faham. Dia borak lagi, borak. Sampai ada dalam hadis ni. Sampai Nabi kena berdiri nak bagi dia faham ni. Nabi duduk kat pintu. Cakap dengan orang. Dia tak faham-faham. Akhirnya salah seorang faham. Eh, dah lambat lah ni. Jom balik. Eh, ini hari perkahwinan Nabi tau. Faham tak? Dia, Nabi baru kahwin ni. Diorang boleh lepak sana. Punya best dia. Tak faham. Eh, orang baru kahwin. Lepaskanlah dia. Kan? Tak ada. Punya bestnya duduk dengan Nabi. Ustaz-ustaz kena macam tu lah. Best lah kalau ustaz boleh duduk dengan kami. Tak kisahlah kami borak pasal apa pun. Tapi ustaz ada memang best. Sepatutnya semua ustaz. Semoga Allah jadikan kita semua mencontohilah cara Nabi ni. Amin. أشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول